Oke, selamat sore pencinta video balap. Kali ini video balap berada di event Drag Bike Rookie 2023 Kebumen. Bersama kami sudah siapa namanya Mas? Kenalan Bagas Mas. Namanya Bagas. Dari Sragen ya Mas ya? Sragen AK2 Project. AK2 KRS. Project. Nah, Mas Bagas ini yang dipercaya untuk menghandle motor SR di kelasan Mori. Iya, Mas. Tadi juara berapa Mas ceritanya? Kalau tadi itu sementara itu di juara 2, 3, sama 4. Tapi berhubung kelasan Mori belum selesai, masih ada kelas lainnya, terus direbut juara 1, 2, dan 3. Jadi kita dapat cuman 3 sama 5, 4 sama 5. Terus spesifikasinya Mas? Motor ini sendiri motor berbasis VCR tahun berapa, spek mesinnya gimana itu kita? Kalau basic VCR-nya kurang tak paham ya Mas tahunnya. Cuman ini di speknya cuman 125. 125. Oh, kelas San Mori. San Mori. Terus perubahannya apa aja Mas? Mungkin karburator apa? Kalau karburator lemer kita Mas, bandul tetap standar. Oversis 200. Sepul semua starter kelas bracket San Mori itu kita harus hidup semua Mas. Oke. Okay. Nah untuk ukuran pilot jet main jetnya berapa Mas? Kalau itu sesuai kebutuhan Mas. Sesuai kebutuhan. Terus untuk rasio ini standar? Kalau rasio kita bikin full. Full. Oh. Pakai kita disponsori oleh Abah Lurah. Oh. Abah Lurah. Abah Lurah. Oh. Terus untuk final gear dianggap berapa Mas? Kalau final gear kita pakai 7. 37 sekitaran 37 15, jadi 15 14 37 bisa. Terus portingnya Mas? Kalau porting kita itu ini nih Mas, sesuai ya itu kebutuhan lagi. Nah terus nilai apa kita bicara historis dari motor ini sendiri, ownernya siapa, terus awalnya gimana bisa sekarang akhirnya ikut kelasan Mori gitu. Kalau tadinya motor ini dibikin Herekan Mas di Sragen, terus ownernya itu Aldelas Andreas Lukito. Nah, pembalap Luki Wise. Jadi dia pengen bikin kelas Fish Air San Mori. Terus itu dibikin di bengkel AK2 Project. Oh, yang didirikan itu oleh Adi. Kalau mesin ini alhamdulillah Mas, masalah spare, terus balapan ini nggak pernah rewel, terus ya alhamdulillah berikan rezeki banyak Mas. Untuk base time sendiri berapa Mas? Dia nggak berapa? Kalau base time sekarang nih udah 9.0. 9.0. Terus ini motor pernah di dyno belum Mas? Belum Mas. Nggak pernah di dyno Mas. Ini emang motor sengaja buat spek balap atau emang motor harian tapi emang ikutkan untuk balap gitu. Kalau ini buat spek balap aja Mas. Kalau buat san apa buat harian mesinnya nanti malah lemes Mas. Enggak berpower. Oke. Untuk spesifikasi lainnya Mas. Mungkin untuk suspensi belakang menggunakan apa? Kalau suspensi belakang kita menggunakan shock GP Mas. Kalau depan masih standar, kita peleknya pakai Inke. Kodenya J17NMT1. Kalau yang lainnya, kalau kita knalpot disponsori oleh Berkah Puller. Ini apa request ini Mas dari tim kita sendiri. Kalau pengiriman kita pakai ini standar Mas, semua standar. Piringannya pakai yang budget dikit aja Mas. Kalau ban kita pakai ban Rosso, Diablo Rosso ukuran
ukuran 80-90, yang depan Grand Devil ukuran 80-80. Terus prestasi dari motor ini sendiri apa, Mas? Prestasinya ya lumayan, Mas, banyak. Ceritain, Mas, kira-kira apa yang paling spesial gitu? Ya paling spesial ya, gimana ya, Mas, ya? Semuanya bagi kita tim ini menang kalahnya ya udah. Pernah podium pertama kita dapat 1-2 di event waktu itu di Jogja. Jogja IDS, dan sekarang alhamdulillah diberi 1, 2, dan 5. Oke, terima kasih, Mas. Siapa namanya dia, Mas? Mas Bagas. Oke, terima kasih, Mas Bagas, atas bincang-bincangnya. Oke, salam sehat selalu. Oke.